Dia lihat tangan ini. Macam model. Gitu. Oh begitu. Kalau yang asli gimana yang asli? Yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Mas. Pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bro Chin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bisa kan review di kos Pak Haji Ma'ruf. Tentunya ada yang terbaru banget dan emang ini juga ada yang terbaru dan emang belum pernah ada di sini juga pernah ada ya pastinya tuh. Tapi jangan lupa pokoknya kalau nonton tuh dari awal sampai akhir jangan di skip ya bosku ya. Tapi sebelum nonton jangan lupa like, comment, and share pastinya. Oi, kan? Ini ngomongnya cepet banget bro, udah kayak kereta di Jepang bro. Udah lancar banget ya dulu. Iya, udah lancar banget ya. Kagok banget ya. Dulu mah kagok. Nah, seperti biasa aku mas bro. Lagi puasa. Oh lagi puasa. Oke, okay. Mas bro tadi disebut Kios Haji Ma'ruf posisi di lantai. Oh ya posisinya gampang banget, depan WC bagian belakang dekat pasar sayur ya. Oke. Okay. Depan WC bagian belakang ya guys. Petunjuk lokasi ya. Petunjuk lokasi ada di akhir video. Infonya mas bro bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Buka emang dari subuh, emang habis sholat subuh, terus sorenya sampai jam 5 sore. Tapi kalau emang udah ada yang mau janjian tinggal ngambil malam, oke okay, kita buka aja, ya kan? Bisa ya? Bisa. Oke, okay, kemudian untuk kirim-kirim mas bro? Kalau kirim-kirim memang biasa, emang luar kota juga bisa. Cuma kalau emang kalau mau kirim luar kota langsung kontak aja sama Pak Haji. Kalau emang di sekitaran Jakarta langsung kontak aku nggak apa-apa. Kalau emang luar kota inget. Luar kota langsung ke Pak Haji aja. Pak Haji ya. Pak Haji aku nggak mau riwa. Oke, okay, yang penting ongkos kirim ditanggung. Ongkos kirim jangan pembeli masih. Kemudian dari tukar tambah mas. Ya tukar tambah pasti bisa banget. Asal satu nominal saja dan emang asal tambahnya cocok. Kalau emang mau nukar calling dulu biar cocok apa enggak. Ya kan? Oke, seperti itu ya mas bro. Seperti biasa mas bro. Kemarin, liputan kemarin kita nyanyi Ojo Dibandingke. Sekarang, apa nih bro lagu yang cocok buat hari ini bro? Ini kita lagu-lagu melo ya guys ya. Lagu melo? Tiara. Tiara, Tiara yang mana Tiara? Nggak tahu. Oke, gaskan. Lagu Malaysia. Yang ini. Jika kau bertemu aku dengan oh, ya, itu loh, itu yang itu ya kan? Mulai? Liriknya aku lupa guys. Oh liriknya lupa. Kalau lagi itu grogi jadi ngeblank loh. Serius deh. Oh padahal bisa ngeblank juga. Biasa tuh nyanyi terus gak apa-apa gitu. Tapi kalau emang udah sud itu kayak grogi gitu. Oke okay. Gak apa-apa belajar ya jadi artis ya. Dua, tiga. Jika kau bertemu aku begini berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara terkurung terhukum hanya bercumankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, artinya dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, baginya dapatkah engkau merasakannya? Oke, seperti itu ya mas bro ya. Ada biasa tuh, bagus deh kalau emang di sini grogi guys. Udah grogi langsung ya. Ke burung yang pertama ya, check it out.
Oke, Mas Bro. Langsung aja kita review burung yang pertama, yaitu biasa dari emang yang burung-burung kecil dulu ya, guys ya. Okay. Dari burung pleci, guys. Kita langsung dari burung pleci dulu ya. Makin lama makin habis ya, nggak apa-apa deh gitu ya. Makin lama makin habis ya. Ya, yang lama ya, stok lama ya. Oh iya, di sini berarti ada dua versi ya. Stok lama. Stok lama sama stok baru. Sama stok baru. Ini bus tombi kali bro? Bukan. Pleci apa nih bro? Ini pleci jati mbak citanya guys. Karena emang udah kelamaan dan emang aku makannya pakai pur hijau, jadi warnanya hijau guys. Jadi kalau emang mau warna bagus, emang dikasih makanan yang enak-enak kayak Nutribet, ya apa, gitu, biar warnanya lebih cerah lagi gitu. Oh jadi tergantung makanannya ya? Iya tergantung makanannya. Ini juga nih. Nah, ini yang baru nih. Baru. Jantan betina ready ya? Ready. Berapa harganya yang versi lama dan versi ya, baru? Kalau yang lama biasa harga 70, tapi kalau yang baru harga biasa cepet. Yang mesin baru ya. 100 ribu ya? Udah mulai ngepur semua. Oke, okay. Udah ngepur dua-duanya. Ya. Oke, okay. Kita review. Ini burungnya emang banyak dicari, cuma ini juga nggak laku-laku nih, nggak dicari nih, gimana? Banyak dicari, tapi nggak laku-laku. Gimana? Jadi nggak dicari dong? Iya. Waduh. Kalau emang warnanya juga hijau, juga emang biasanya lagu royokan gitu ya, ramai banget kalau masalah burung ini. Tapi ini nggak laku-laku guys. Nggak laku-laku. Kenapa guys? Mungkin dia mau mengikuti jejak burung falakmu bro. Oh itu ya? Iya yang anak didik aku yang udah lama banget. Ya. Penghuni abadi ya? Oke, mana burungnya nih? Ini ya. Ini cicak hijau betina. Ini hijau betinanya usia berapa bro? Ya, ada kan ada enggak? Oh ini udah mulai pudar lagi guys. Tuh yang kemarin masih perawan, sekarang udah mulai jendes guys. Oke okay, jadi itu, udah mulai menua ya? Udah mulai menua guys. Waduh. Apa kayak kurang perawatan bro? Kurang perawatan kayaknya. Yang kemarin yang depan Pak Haji, jadi aku nggak begitu itu. Oh yang depan Pak Haji ya? Wah ini basah bro, abis mandi basah dia bro. Basah sekali. Iya. Abis kamu mandiin ya? Guys, abis mandiin tuh pagi-pagi biar seger kayak kita nih. Gitu kan, seger iya. Banget ya, jadi biar seger aja. Ini berapa harganya mas bro? Harga biasa, harga apa sih guys? Hijau ya? Hijau betina. Hijau betina harganya biasa 250.000 aja. 250.000 aja ya? Kalau mau buat tes-tes, ngeces, kalau nggak buat breeding juga nggak apa-apa. Ambil, bisa ya? Guys. Bisa mas. Breeding ya? Iya. Oke. Lanjutnya. Oke, lanjut lagi guys. Ini aduh, pur riuh deh guys, gara-gara burung ini guys. Ini Senin, bukan Senin ceria bro. Ini Senin riuh berarti kamu ya. Senin riuh. Juga ini biasanya kalau emang anak-anak sekolah ya, biasanya Senin emang paling males. Iya. Guys, ya. Tuh. Ini males banget diliput kayaknya ya. Lanjut. Emang lagi M, lagi libur. Oh lagi puasa ini, jadi Senin kan? Puasa Senin Kamis ya. Ini burung apa bro namanya bro? Ini Cak Rawa KW. Cak Rawa Jawa ya? Gitu ya. Tuh. Masih banyak banget stoknya. Ya alhamdulillah masih ada lah, tapi tinggal bondol-bondol kan. Tinggal bondol-bondol ya. Stok masih banyak ya guys. Atas-atas, bawah ada juga ada. Oh ini juga ada nih. Waduh, banyak banget bro. Oke ya, stok masih banyak lah. Ini cicak Rawa KW atau terucuk Jawa? Ya, Jatim. Jawa Timur berapa harganya? Biasa yang mulus 25, yang bondol 20.000 aja. Oke, 25 mulus 20 bondol ya? Ya, Kemudian emang udah mulai ngepur semua ya, jadi aman lah. Udah mulai ngepur ya? Kemarin ya apa ya? Oh. Lanjutnya okay, mas bro. Lanjut lagi, emang ini banyak banget requestnya, tapi emang lagi stok lagi kosong guys. Ini juga tinggal-tinggal yang emang ada minus-minus dikit gitu guys. Ada minus-minus sedikit ya. Ini SRDC dan emang udah ngepur. Udah ngepur. Tapi emang ada minusnya. Minusnya di mana bro? Di mana? Ayo dilihat dulu guys. Nangkring dulu guys. Ya di mana guys? Oh di sayap ya. Yes. Tapi emang udah ngepur guys. Bagus kan? Coba kita deketin dulu ya, kita zoom ya. Ayo nangkring. Wah nggak mau nangkring dia bro. Oh ini dia nih. Wah itu sayapnya kenapa bro? Habis kecelakaan apa habis? Kecelakaan dia, jadi emang agak diamputasi guys. Oh diamputasi sayapnya ya? Iya diamputasi guys, kayak itu. Tapi emang udah sembuh, emang udah makan juga lahap, ngepur juga tuh. Oke. Okay. Harganya ini murah aja, murah aja.
harganya 55.000. SRDC ya. Senin riweh ya. Riweh ini. 50. 55.000. 5.000. Udah ngeper belum? Udah pasti udah. Tuh, gunung-gunung. Oh, udah sampai menggunung ya tatarannya ya. Nih. Waduh, prestasi nih. Oh, ya. Jadi sekarang terkenal SRDC ya. Oh, jadi di sini terkenalnya SRDC sekarang. Malah SRDC ya guys ya. Emang ini gara-gara mursenya ini murse ya, enggak ada nih, jadi burung-burung kecil lah jadi mah. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah ya. Lanjut kita gas lagi. Oke. Okay. Gas lagi ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke dalam Mas Bro. Lagi ada juga nih guys, enggak cuma sayapnya, dia juga emang kemarin boncengan ya guys. Oh, boncengan. Jadi yang satu itu kena kecelakaannya di tangan, tangan. Matanya guys. Aduh, oh mungkin dia yang nyetir guys. Bro kena matanya bro. Mungkin gitu, enggak kalau kena matanya dia kan pakai helm di depan. Oh. Dia yang di belakang dia. Di mungkin yang di belakang. Jadi dia langsung bodat langsung gitu paling kena itu. Oke. Okay. Matanya juga. Matanya ya, oh iya teman-teman nih. Tuh, oh lo iya bro, bener bro. Kena aspal nih bro. Iya. Keseret aspal. Iya, keseret aspal. Jadi dia kan emang nggak, emang di belakang boncengan, jadi kan nggak tahu langsung. Oh, montal. Aspal, montal aja, kan? Montal langsung, ya. Kalau nggak kena apa gitu ya mungkin ya. Iya. Tuh. Muka dulu aja tuh berarti. Nah. Tuh, waduh. Itu nggak palanya ya guys ya, nggak botak ya guys. Iya. Tapi nangkring sehat, semua sehat ini ya. Sehat, juga cuman sama, mata ya, doang ya. Itu kan udah bilang banget kecelakaan emang bukan dari lahir ini ya. Ini kalau baru kecelakaan semuanya rusak, tapi ini udah sembuh berarti. Udah sembuh, tinggal matanya doang. Tinggal matanya doang. Gitu. Berapa harganya nih? Harganya cuma 50.000. Sama 50.000 ya. Tuh. Udah ngapur belum? Udah pastinya. Sama udah ngapur ya. Oke. Okay. Selanjutnya. Oke, lanjut lagi kita review dan emang burungnya ini murah banget tapi bagus banget juga. Bagus banget ya. 1001 suara, guys. Burung 1001 suara. Tapi murse banget. Bisa suara gitu. Cililin. Bisa. Terus apa lagi? Ciblek bisa. Ciblek. Narian juga bisa. Tuh. Wah, mahal dong berarti di atas 1 juta. Enggak, guys. Cuma murah banget tuh. Harganya cuma berapa? Cuma 90.000 aja. Loh. Tuh. Apa tuh burungnya? Cenet. Burung cendet ya. Oh, burung pentet ya. Ini bisa dimasterin ya? Ya, bisa banget. Bisa dimasterin, bisa. Dan dimasterin dan dia juga tipe-tipe yang ngunci ya. Oh, tipe ngunci. Jadi bukan lupa ya, guys. Bukan lupa ingatan ya. Sudah. Ngunci. Kalau yang mulus 90 tapi yang bondolan 75. Yang mulus 90.000, yang modal kayak gini 70. 5.000 ya. Oke. Okay. Udah pada ngoper belum, Mas? Mas Bro. Udah mulai. Udah ngoper ya. Oke. Okay. Eh, lanjut aja, emang ini burungnya burung-burung kayak tadi. Tapi waduh, bahaya sekali, Bro. Burung ada jelas enggak, guys? Tuh ada tetangga tuh, guys. Ini bikin ini ya. Kebisingan ini. Bikin tetangga lagi emosi tuh guys. Bikin keriuhan. Riuh ya tuh. Ini gagal fokus itu. Gagal fokus jadi mau kemana jadi kemana. Udah biar penasaran nanti aja kita liput. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Yang emang itu. Yang murce ya. Yang murce, yang murah. Murmar. Ini kenapa bro dijual murah bro? Lagi asma guys. Oh, lagi asma. Tuh. Ngap-ngapan ya. Bukan keselak jengkol, bro. Bukan keselak jengkol. Ya, gak suka jengkol, aku juga gak suka. Oh, gak suka. Wah. Agak suka. Ngap-ngapan ya, tapi gemuk gak? Enggak. Kurus? Maksudnya badannya kurang lah. Oke, mulus di harga berapa nih, bro? Mulus banget lagi badannya. Harganya cuma 25.000 aja. Pentet 25.000. Ya. Waduh, oke. Okay. Oke. Lanjut, lanjut lagi ya. Oh ya, lanjut lagi nih. Lanjut burung yang emang antik-antiknya ada nih. Apaan tuh? Nek ciung. Ciung. Satu. Ya, tinggal ini dong. Yang kemarin datang. Langsung mengepakkan sayapnya gitu. Oh, ini langsung mengepakkan sayapnya kalau diliput. Iya benar kan?
Kenapa nih bro? Kok bisa? Mungkin dia emang kalau dia nunjukin kegagahan dia mungkin ya. Oh, kan kegagahannya. Oh, jadi waktu di shoot tahu gitu kamera dia langsung gini-gini mungkin. Oh, gitu, langsung. Posisi ya. Langsung ambil posisi. Langsung ambil posisi tuh. Woi, ganteng juga, bro. Ini lagi ya. Mengepakan ekor juga ya. Gitu ya. Mengepakan ekor ya? Iya. Udah kayak ekornya tuh. Woi, kamu kayak jago nari, bro. Ay, itu nari apa silat? Iya, lu banget. Eh, itu nari apa silat? Nari bisa, silat bisa, guys. Oh, dua-dua dicampur ya? Campur aja, guys. Oke. Jadi ini perbedaan antara nari dan silat. Woi. Gitu ya. Bahaya, bro. Ini harganya berapa, bro, ciumnya? Harganya cuma 150.000 aja. Udah lapar belum? Udah. 150.000 ya. Tuh. Oke. Oke, lanjut lagi. Ini burung yang emang buat pembersih. Hah? Pembersih. Pembersih? Sikat. Oh, dan sikat. Ini impor. Jadi sikatan Londo. Oh, sikat. Tuh. Ini di Pramuka baru di sini dong berarti. Sikatan Londo. Selain di Edi Japanese. Oh, kalau Edi Japanese ori, guys. Oh, ori. Artinya mehong. Mehong. Kan? Kalau di sini? Ini sikatan Londo lokal, guys. Lokal ya. Atau nama aslinya Kancilan? Kancilan. Bakal. Ini ya. Mas satu ekor nih. Ini dari bondol sampai numbu tuh. Oh, dulunya bondol. Iya, bondol. Itu udah dokor tuh, udah main panjang. Sekarang dokor ya, udah ngepur berarti? Udah. Ngepur banget. Sudah ngepur. Ya. Nah, Mas Bro, ini solusi ya. Kios kamu menghadirkan solusi bagi yang enggak punya duit beli sikatan Londo yang harganya berapa? 7 juta ya? 7 juta. Kamu menghadirkan solusi untuk menghadirkan solusi untuk beli sikatan Londo yang harganya cuma puluhan ribu aja ya. Untuk yang enggak punya duit kayak kita ya. Iya, benar. Okay. Enggak, bukan kita, aku aja omnya banyak ya. Waduh. Amin ya. Cukup 80. Cuma 85.000 aja tuh, emang udah ngepur. Tuh, dan emang ini ekornya udah dokor loh, guys. Kemarin bondol banget. Oke. Seperti itu ya. Lanjut ya, Mas Bro. Lanjut lagi, emang harus, kalau ini harus rawatannya gampang sih. Gampang ya. Cuma ini harus sabar. Sabar. Kenapa? Sabar. Emang kalau ini harus mancing kesabaran kita gitu. Kalau mau dengan sabar udah dilepasin lagi nih kalau enggak. Enggak bunyi-bunyi ini. Waduh. Ini Anis. Anis. Anis Baswedan. Ih, bukan. Bukan Anis Baswedan. Anis Marcella. Anis Marcella ya. Mana? Ini. Ini Anis, dari Anis Macan dulu. Ini Anis Macan ya? Iya. Anis Macan. Banyak stoknya, bro? Enggak, tinggal dikit tau. Ini udah ngepur belum? Udah. Udah, Pak. Anis Macannya udah purtat banget. Jadi aman kalau mau ditinggal, mau apa juga aman banget. Soalnya nggak usah kasih apa. Kalau dikasih app lebih bagus, kalau nggak usah dikasih pur doang nggak apa-apa, guys. Apa ya? Berapa harganya nih, bro? Harganya 250.000. Ada juga yang emang pisan, tapi ntar kalau emang pisan ntar aja ya. Ntar kita shoot yang 250.000 aja ya. 250.000. Ada juga yang lebih murah lagi dan emang udah pur total juga ya. Mana? Ini karena emang sama ini, mungkin. Ini mungkin temenan sama yang tadi, sama SJC. Soalnya tadi lagi boncengan berdua. Ini mungkin dia ikut-ikut aja temennya. Rombongan. Lagi ya. SOTR. Iya, lagi kemarin karnaval 17-an mungkin. SOTR kan bulan puasa ya. Ini berarti karnaval. Karnaval 17-an kemarin. Mana, bro? Sama kena matanya juga, guys. Oh, kena mata juga ini. Aduh, emang gara-gara pada karnaval jadi. Karnaval ya. Oh iya, bro. Ini berarti berjamaah ini. Iya, kecelakaannya nih tuh matanya ya. Enggak kelihatan. Yang satu. Bukannya sih. Ya ini sehat sampingnya. Mata sampingnya ya. Wah, enggak mau dikasih unjuk, bro. Malu kayaknya, bro. Iya. Tapi sisanya sehat. Oh, aman. Sehat banget dan udah pur total juga sama. Berapa harganya? Cuma pego aja. 150.000 ya. Ya. Oke. Okay. Kita lanjut review lagi. Ini yang tadi Anis Acan, ini kita ke Anis Kembang Desa. Kembang Desa. Mana, bro? Nih. Tuh, ini Anis Kembang Desa ya. Sama udah pur total juga ya. Sudah pur total juga. Ya, sama ini juga ada. MH semua, bro. Iya, MH semua. Wah, ini kenapa lagi, bro? Ada kakinya tuh, bro.
nama. Emang dia ya. Kenapa? Sama dia lagi kan nafal juga lagi. Oh, boncengan. Boncengan Anis Macan gitu ya kan. Soalnya saudaraan mungkin, saudaraan dia. Iya, gitu. Bandel-bandel semua ya. Bandel-bandel semua, emang gara-gara kemarin tuh enggak hati-hati udah tahu rame ya, guys. Jadi iya. Malah masuk ke sawah. Jadi berapa nih harganya nih? Anis kembang sehat. Kalau yang normal harganya 400.000 udah total ya. Banget. Kalau yang emang tadi habis kecelakaan, kita kejadian 250.000 nih. 2,5 aja ya, kita shoot lagi ya. Ini kakinya ya, wah. Ini harus dibawa ke Haji Naim kayaknya, bro. Harus di itu ya, diurut. Ya. Oke, lanjut lagi. Enggak, jangan kau yang piantar aja ya. Ini lanjut lagi, ini anakan, tapi ini udah mandiri, guys. Anis Marcella. Anis Marcella, mana? Oh ini tangkaran apa hutan, bro? Hutan. Asli hutan. Makan sendiri ada, terus yang itu ada. Bisa makan sendiri, bisa. Di lolos juga bisa. Tapi aku latih, soalnya aku kan lagi riwah ya, guys, burung banyak. Jadi aku kasih mandiri aja, gak usah itu. Biar gak usah manja. Gak usah manja ya. Yang serem kalau ngomongnya, bro. Gak usah manja. Gak usah manja. Ini buat sutradara yang ngelihat nih. Oh iya. Barangkali kita sedih bisa, marah bisa, agak melehoi bisa, ya nu bisa, oke. Okay. Coba dari sedih. Jangan manja, guys. Oh, sedih. Terus kalau antagonis? Jangan manja nih, guys. Jangan manja. Oke. Okay. Terus kalau setengah-setengah? Seneng. Jangan manja. Oke. Okay. Ini berapa harganya Anis merahmu? 400.000? Ya, mau dilala bisa, anu bisa. Oke. Okay. Lala masih mau kan? Lanjut ya, Mas. Lanjut lagi, kan tadi udah bilang ada yang di box ini, harganya sama aja. Pokoknya kalau yang acan 2,5 per total, yang kembang 400, ada juga yang pilihan. Jadi yang emang kalau emang cocok tinggal dibungkus enggak apa-apa. Ada juga yang pilihan ya. Kalau cocok tinggal bungkus. Oh ini ya. Ini ada manis macan ya. Tuh posternya juga enak banget. Kalau yang udah riwik rajin yang kadang putus. Nih. Yang ngeriwik rajin ini rajin ngeriwik. Nah. Apa nih anis macan? Kan anis macan tuh ya kan. Terus ada anis kembang juga. Ini. Harga sama aja ya? Sama aja pokoknya aku pilihan sama. Oke. Okay. Ini anis kembangnya nih. Sudah ada yang ngeriwik belum? Ada ini yang kadang bulat. Yang udah ngeriwik ini. Bulat ya? Oke, okay. Jadi harga sama aja kan? Harganya sama aja kan, biar di sini aku beli burung bahan rasa rawan. Oke, okay, seperti itu ya, ciri khasnya ya. Oke, okay, mantul ya. Lanjut okay, ya Mas Bro. Lanjut lagi, ini burungnya ini rawatannya gampang banget, tapi ini aku bilang buat investasi juga, guys. Tuh, investasi kan? Ya. Soalnya kalau emang udah jadi itu harganya tuh nggak ada tandingannya, mahal banget. Ya. Asal sebut aja ya. Asal sebut aja, pokoknya nggak ada pasarannya, guys. Namanya kan? Burung? Brenjes. Beranjangan ya? Iya, beranjang. Ini stoknya melimpah ya. Tuh. Melimpah ini yang Om Biokan. Jantan betina ready ya. Mana Mas Bro? Berapa harganya yang Om Biokan? Harga biasanya Om Biokan kita kasih tag 2 aja kan. Buram bilang murmah banget. Tapi kalau emang udah rawatan jadinya udah investasi banget harganya. 100? Masjid banget tuh. 50.000 aja ya. Ada yang bisa juga yang emang pasti jantan ada. Yang sudah pasti jantan positif. Jantan. Oh dia nangkring bro. Iya nangkring juga. Nangkres ya. Nangkres. Ini ya kita lihat ya. Ini ya. Oh. Ini yang udah pasti jantan nih. Berapa harganya Mas Bro? Harganya cukup 200.000 aja. 200.000 aja ya? Ya. Oke. Okay. Lanjut lagi, emang ini jarang ada di sini guys, tapi nyempil lah. Nyempil ya. Ini ijo-ijo termurah. Ijo termurah. Iya. Kenapa murah? Murah karena emang kecil. Bodinya mini. Mana? Oh Mas Bro. Anteng juga. Anteng ini udah rawatan. Anteng ya? Anteng, emang udah rawatan.
Tapi emang itu bekas ngabrak aja dulu gitu. Jadi darah kata nantang. Ini masih trotol gemuk banget bro. Oh gemuk. Emang udah rawatan kan, emang udah anteng. Kalau bahannya pasti udah bunyi belum? Ini udah mulai-mulai bunyi juga. Berapa harganya? Harganya murah banget, cuma 185.000 aja. 185.000. Jadi ya, ini juga solusi bagi yang nggak punya duit. Oh iya, bagi buat beli hijau gede. Iya, emang pengen melihara hijau tapi masih belum kejangkau harganya, melihara yang mini dulu. Yang mini dulu ya. Oke. Okay. Oke, lanjutnya Mas Bro. Kaget guys. Oke, lanjut lagi kita review apa? Kenari, kenari pocongnya, tapi ini betina semua. Guys. Kenari betina semua. Oh ini betina. Loper pocong ya? Iya, loper pocong. Ini kenapa bisa dinamakan pocong bro? Karena emang warnanya putih. Kalau warnanya hitam putih, jadinya genderuwo. Genderuwo, benar ya. Ini berapa harganya? Iya, harganya 170.000 aja. 70.000 aja ya. 170.000 aja ya. Kirain ada diskon, bro. Hah? Jadi 70.000. Hei. Aman. Hei. Hei. Tapi ini sebagai bentuk tanggung jawabmu, bro. Apa? Kamu sudah menyebut burung sebagai pocong. Ya. Tahu pocong nggak, bro? Aku alhamdulillah seumur hidup belum pernah yang dinamain pocong. Belum pernah ketemu? Belum pernah. Oke, tapi tahu? Tahu pocong. Gimana sih dia kalau jalan bro? Coba bro, diperhatikan bro. Ini teman-teman ada yang nonton dari luar negeri. Penontonnya juga ada yang dari luar negeri. Jadi dia nggak tahu pocong. Gimana kalau pocong jalannya? Pocong model ya? Pocong model. Gitu. Oh, begitu. Kalau yang asli gimana yang asli? Yang asli? Oh, begitu ya. Oke, lanjut lagi. Pocong model ya guys ya. Iya, jadi seperti itu ya. Nih, burungnya nih. Oke. Nah oke okay, teman-teman, kita langsung aja review burung berikutnya ya. Tuh, gue muncul lagi tengah-tengah video guys. Waduh tuh, tadi jatuh kok jadi kesini bro. Tadi jatuh masih munculnya gue nih. Iya nih, ini ada apa lagi mas bro? Ada lagi nih, ada nih biasa aku akan itu, akan mereview. Madu ya? Madu Klanceng original hutan. Asli ya? Asli original pak itu. Ini madu Klanceng. Madu Klanceng ori, dan emang banyak banget manfaatnya ya guys ya. Dari diabetes, gula darah, terus emang kalau ini juga ada ini biasanya bilang tuh madu Klanceng madunya orang dewasa. Madunya orang dewasa ya. Oke. Okay. Kan emang menambah stamina untuk melakukan banyak. Aduh. Iya. Buat biar strong lah guys ya guys. Strong lah ya. Emang ini buat kalau emang ada yang emang diminum juga. Dua kali ya, dua sendok ya, iya, dua sendok, sendok makan sebelum tidur gitu. Okay. Manfaatnya banyak banget, manfaatnya buat stamina tubuh kan. Emang kalau emang buat rutinitas nih, ini minum ini juga apa-apa. Jadi tanpa obat gitu, tanpa obat, tanpa kimia-kimia, langsung minum obat juga bisa banget. Dan emang dianjurin banget kalau minum madu nih, pokoknya. Oke, okay, jadi seperti itu ya. Ini kalo ada di ada yang mbak kalau yang emang diabetes gula itu, gula yang udah parah, ini juga itu dibersihin dulu lukanya ya, maksudnya baru nah, habis itu diolesin madu ini insya Allah okay, juga sembuh guys. Insya Allah kering ya maksudnya ya, kering itu. Oke okay. Dan ini harganya 170.000 aja bisa didapatkan ya. Di bisa didapatkan di ada yes, di sini doang pastinya doang Haji Ma'ruf ya, calling-calling aja ya, ntar kirim okay. Kalau kirim juga bisa guys ke Indonesia, Indonesia ya guys ya. Yes, barang mati jadi saya bisa pastinya guys. Ini ukurannya 220 mil. Mili, kenapa ya. Ini kelihatan banyak tapi aslinya kalau aqua gelas gitu ya. Ya benar kan? Oh ini kan agak bodinya panjang nih kelihatannya banyak padahal cuma 220 mil. Kenapa? Okay. Emang ada yang segitu emang mehong kalau madu Klanceng ori guys bisa dijamin ori. Oke, okay. Seperti itu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut lagi yang tadi emang kita review burung-burung lokalnya, kali ini kita ke luar negeri guys. Kita ke luar negeri ya. Tuh orangnya padahal belum ke luar negeri guys. Oke okay, ya. Jadi bagi ada yang mau ngajak kamu ke luar negeri. Oke. Okay. Calling aja ya. Paling resiko Pak Haji nanti ngurus sendiri nih burung ya. Iya. Kita lanjut dari. Lanjut ke Robin Hood. Robin Hood ya. Ini Robin Hood dari mana bro? Nggak tahu mana. Dari Cina apa dari mana nih? Thailand katanya. Oh dari Thailand. Thailand.
Ini Robinnya tentunya udah ngepur jantan betina, bro. Jantan betina. Oh, ini belum ketahuan, guys. Aman. Oh. Wah, kamu jangan di situ, bro. Badan. Wah, ini aku gede-gede. Ini aku jatuh ke dalam, loh. Serius. Coba jatuh. Bisa diperhatikan enggak? Ininya enggak ada. Tutupnya enggak ada. Iya. Jebol. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya, lanjut lagi. Tadi ada tragedi ya. Yes. Oke, ini Robinnya berapa harganya? Robin emang ini belum ketahuan jantan betinanya. Emang belum ketahuan suaranya. Harganya gampang 1 juta aja. 1 juta aja ya Robinnya ya. Kemarin padahal berapa, 11 ya? 11. Oh, turun harga. Ya, turun harga. Dari 1 juta 100. Ini kan katanya tadi. Sini riwa. Sini riwa ya. Oke. Lanjut lagi. Ada yang ketinggalan, bro. Ada ketinggalan tadi. Ketinggalan kereta. Ini harusnya kita review ke jalak yang impor Hong Kong. Kita ke lokal dulu. Balik lokal. Lagi. Balik lagi. Ada yang ketinggalan. Iya. Ketinggalan make up ya di pesawat ya. Balik lagi nih. Lupa nih. Tuh. Nah. Wah, bahaya ini, bro. Oh, genteng pecah nih, guys. Genteng pecah. Ini, bro. Mainkan, bro. Dia jinak, bro. Iya. Iya, mainkan. Nah. Kalau udah jadi jemari browsing, udah main ini dari jemarinya nih. Udah dia main semua burung langsung bunyi semua. Tuh. Wah, ada cililin itu enggak? Itu. Mayo kalau udah kena jadi jemarinya browsing mah. Oh, mantap lah dia. Ya. Mantap lah ya. Tuh. Mainkan, mainkan lagi, mainkan. Oke. Oh ya. Wah, mandi, guys. Mandi dia. Heeh. Bukan. Ini berapa harganya yang bisa bikin genteng pecah? Iya, ini pokoknya kalau bunyi ini genteng pecah, guys. Yo, kalau sama kaca, kacanya juga pecah, guys. Pecah ya. Waduh, bahaya ini. Mantul banget, bahaya banget nih, guys. Tuh. Harganya cukup 600.000 udah dapat. Tadi juga ada isinya, Pak Om tadi. Cililin ya? Iya, benar kan? Ada isinya gitu. Kalau sini kan mehong banget nih, cuma 600.000 udah dapat isinya. 600.000 ya. 600.000. Ah, mantul banget. Betul ya. Mainkan, mainkan lagi, mainkan, mainkan. Oke. Lagi mandi kok? Enggak, udah kali ya. Lagi mandi. Ya, itu lagi suka mandi. Kali baru bangun tidur jadi. Oh, baru bangun tidur kali ya. Oke. Okay. Jadi mandi tuh. Jadi yang penasaran langsung aja ke sini ya. Iya. Iya. Oke. Okay. Lanjut lagi, bro. Oke, lanjut, guys. Lampung sambung tadi nyempil dikit ya, lupa, guys. Soalnya ada yang ketinggalan make up-nya. Ini ketukar dulu, ini langsung ke jalak. Jalaknya jalak Hong Kong. Jalak Hong Kong, ya. Ini jalak Hong Kong, masih anakan apa udah dewasa? Anakan, ya. Ini bukan. Oke, jalak Hong Kong ini ya. Yang suaranya bikin telinga ini lebih kencang lagi suaranya, bro. Iya, namanya juga impor ya, guys. Harganya juga kak jauh juga. Oke. Okay. Kalau emang udah kita bahas impor, suaranya udah melengking lah. Melengking gitu, ya. Kan? Berapa nih harganya jalak Hong Kong? Pak Eci berapa, Pak Eci? Hong Kongnya berapa? Kata Pak Eci jalak Hong Kongnya harga 1,8. Udah ngapur ya? 1.850.000
1.850.000. Ribu ya. Oke. Ya. Okay. Bukan apa? Bukan 1.850.000, Bro. Apa? 1.850.000. 1.850.000 ya. Iya. Terus ada juga yang ada lagi ya? Agak itu ini dikit ya? Hah, apa lagi? Kenapa dia minus? Ini tuh. Ini ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan. Ini pemimpinnya ini dari dari impar nih pemimpinnya ini. Jagoannya. Jagoannya di depan nih. Uh-uh. Itu karnaval dia paling depan nih. Oke. Okay. Tapi untung dia gede jadi enggak begitu parah, dia langsung loncat ya. Langsung jadi, loncat. Ya. Dari karnaval ini dari motornya langsung loncat. Jadi enggak begitu sampai parah banget kayak yang SRDC. SRDC Anis ya kan. Itu kan parah dia tadi. Kalau ini kan enggak, cuman apanya nih yang rusak? Hey, Nang. Apanya yang rusak? Kelihatan enggak? Mana? Enggak begitu kelihatan kan? Sayap. Cuma semper dikit. Semper dikit ya. Iya. Ini mungkin keseleo dikit. Keseleo dikit aja. Keseleo. Keseleo dikit aja. Mungkin jago bela diri jadi terbang ya. Dia. Iya, langsung. Harganya 1,5 aja. 1.500.000 ya. Oke. Okay. Lanjutnya Mas Bro. Oke. Jadi ya lanjut lagi kita review burungnya bos, selanjutnya nih Poxe tuh. Di sini biasanya cuma satu jenis yang biasanya tompel-tompel doang, sekarang juga ada yang jambala juga tuh. Ada yang jambala. Kita dari jambala dulu atau yang tompel dulu? Ini dulu di sini tompel. Tompel, oke. Okay. Yeah. Tompel ya, ini Poxe Hongkong pipi putih. Ya. Yeah. Yang udah rajin bunyi yang mana? Ini jantan semua, jantan emang kebanyakan. Ada yang tapi kalau yang rajin-rajin mah kebanyakan bondol. Oh, yang bondol ya? Ini juga, ini. Terus semua pada bunyi, cuma yang rajin ini. Ya tadi ya. Sama ini. Sama ini yang rajin. Oke. Okay. Berapa Poxe Hong Kong, Bu? Poxe Hong Kong, soalnya ini full juga aman banget, stok juga aman nih. Poxe yang semua, guys. Harganya biasa 2-3. 2.300.000 ya. Dan pastinya udah ngepur dan emang aku jamin jantan. Yang rajin tadi udah dikasih tahu ya, kadang hitam kadang putih tadi di bawah ya. Lanjutnya yang. Lanjut lagi kita juga nggak cuma tompel aja guys, ada juga yang jambala guys. Jambala ya. Anak pang. Bukan yang burung-burung kecil, yang berjenis juga jambala. Poxe-nya juga jambala guys. Poxe juga jambala ya. Ini ya Poxe jambulnya nih. Thailand. Ini udah ngepur ya tentunya ya. Udah pasti udah ngepur. Ini kalau kita lihat dari perpaduan ya guys ya. Perpaduan apa bro? Ini kalau di lokal tuh perpaduan antara kalau yang warna coklat-coklat ini kayak Poxe Mandarin. Terus kalau yang jambulnya Poxe Sumatera, jambul. Benar kan? Iya. Ya benar kan udah kayak perpaduan gitu ya guys. Silang ya. Oh, kayak silangan. Waduh. Ini harganya 500.000 aja ya teman-teman nih. Hei, enak salah. Aja 500.000. Loh, Poxe Haji kan 500.000. Poxe jambul tuh. Emang segitu harganya? Iya, 500.000. Sumatera itu segitu ya. Heeh. Pokoknya 5,5 aja. Oh, beda ya ini ya? Ini beda guys, oh, ini beda. Poxe jambul Thailand. Oh, dari Thailand. Gimana bahasanya? Kalau operasi-operasi plastik juga kan ada. Ini mungkin di sana disatuin jadi gen lokal baru. Lokal jadi gen baru muncul lah. Poxe jambul Thailand guys. Gimana Swadika pada bunyi kan? Ini ya udah bunyi ya. Oke. Okay. Ini Amazon tuh yang rajin. Berapa harganya Poxe jambul? Harganya 1,2. 1.200.000 ya. Kalau yang emang rajin, yang ini. Nah ini. Ini rajin bunyi. Nah ini. Oke. Okay. Oh, ini udah. Tadi gayanya gimana? Kayak gini-gini gitu, guys. Gimana? Sayapnya maksudnya agak kayak ngoper-ngoper sambil bunyi gitu. Gitu. Waduh. Kan kalau diriku geter ya. Geter, Bro. Ah, berdua ini Pak yang rajin. Berdua ya? Ya. Oke, ini ya, tandain ya. Lanjut ya Mas Bro. Lanjut kita review ya burung impor saljunya, dan emang ini burungnya kenceng banget suaranya. Udah kayak kenteng pecah guys. Kayak kenteng pecah ya. Wame ya. Tuh. Ini emang gak begitu gerabak ya. Gak terlalu gerabak. Wambi ya nama asli. Nama pasar Indonesia nya ya. Iya. Nama aslinya Wame, nama pasar Indonesia nya Wambi. Wambi. Ntar kalau mau suaranya kita kancing aja dulu. Bisa dipancing emang? Kalau pancing ntar kita pancing suaranya, kita taruh atas dulu baru kita pancing suaranya. Oke. Berapa harganya nih bro? Harganya cukup 2,5 aja, murah banget ya. Jantan.
Jantan, kenapa aku bilang jantan? Karena emang aku udah dengar suaranya semua. Udah dengar suaranya ya? Ya. Oke. Kan udah bilang kalau burung lipot tuh harus dengar suara. Kalau bisa ciri-ciri tuh udah bisa ya. Yang mana tuh bro? Yang ini. Yang kanan. Ada tangganya putih tapi yang ada garis. Yang kanan ya yang bunyi ya. Semuanya bunyi ya? Semua bunyi. Tuh. Tuh yang tengah kan tuh. Oke. Semua, kenceng ya suaranya ya. Iya emang kan emang kalau ngambil kalau aku udah bilang kalau udah masalah impor itu suaranya udah kenceng banget. Ini di pasar aja tuh. Ini lagi ya. Bukan guys, tuh emang dia nggak mau di kamera guys. Nggak mau masuk kamera. Susah nggak masuk kamera. Cuma kalau emang suara udah jangan tanya kalau impor mah. Okay. Harganya juga tahu sendiri ya guys. Ya. Cukup 2 juta? 2.500.000 udah murah banget pasar masih pada di atas ya. Oke. Lanjutnya. Oke, lanjut lagi burung impor selanjutnya ini kita ke Kinoy tapi Kinoy-nya Kinoy impor, guys. Oh, 300.000 dong. Hah? 300.000. Dong. Kalau itu kan yang kecil, kalau ini gede. Oh, beda. Kinoy Kinoy asli impor. Cak cungko. Cak cungko ya. Stok juga kita kasih ini juga ada stok juga. Ya, stoknya dulu, Bro. Banyak banget ya, stok masih melimpah banget. Banyak ya stoknya ya. Tip aja mah paling mau. Di dalam juga ada stok full juga. Ini atasnya nih. Iya. Terus semua ya? Semua semua. Ntar kalau kita review salah satu atau dua ya. Oke. Okay. Oke, kita review ya guys. Kita kan udah bilang kalau emang cungkok tuh kalau milih kun biasanya kalau emang udah dipegang udah dia latah pasti dia rajin. Rajin bunyi ya. Kita ini asal aja ya guys ya. Asal aja ya. Tapi kalau kemarin bongkar sih emang itu kayaknya burungnya rata-rata bagus-bagus. Rata-rata semua ya. Coba kita contoh, kita lihatkan. Iya, coba dulu ya. Berapa satu kan orang ini kembang. Oke, guys, jika kita ambil dua contoh ya. Tangan kosong, kasih unjuk dulu kayak pesulap merah. Kan? Stok merahnya lagi rame ya guys. Iya ya. Lagi rame ya. Ya. Kosong ya. Kosong nggak ada MP3 nggak ada apa ya guys. Oke. Ya. Ya, kita coba salah satu. Kita aja nih. Kalau ini emang volumenya kayak kurang gitu. Depan muka bro. Ini rajin tapi kalau menurut aku nih volumenya kurang guys. Volumenya kurang berani maksudnya? Kurang ya. Kurang pede. Iya. Emang ini tapi baru datang guys. Tuh. Seperti itu ya. Ini yang satu lagi bro. Yang satu coba. Nah ini yang kedua ya. Awas bro. Taruh depan muka bro. Kayak ini dirijen. Tuh, ini seperti ini ya yang lata ya. Kalau dipegang bunyi, ini harganya berapa, Bro? Harganya? Iya. Harganya 1.850.000 aja. Tuh, dapat yang tuh. Mantap ya. 1.850.000 ya. Nih kemarin baik juga nih yang nanyain cungkanya ada enggak. Nih kita udah disiadain, udah ada juga yang lata juga ada ya guys. Awas aja kalau enggak langsung WA gue, kalau enggak langsung ke sini. Awas aja weh. Awas aja. Ya ini ya. Kemarin nanya terus om enggak ada stok, enggak ada tuh nanya terus gitu loh. Seperti biasa, memang begitu kalau orang jualan. Kalau lagi enggak ada ditanya. Aja nanya gitu. Giliran nih udah sampai disiadain. Giliran ada enggak? Enggak dibeli. Oke. Seperti itu ya? Iya. Oke. Okay. Ini lanjut lagi soal apa? Oke, ini soal burung apa nih? Ya, tuh, yang pilihan-pilihan brocinya yang depan tuh. Emang udah pur total banget jadi aman banget ya, Bosku total ya. Ya. Kakinya kita gimana kaki? Aman. Terus matanya juga aman ya. Perut. Perut mah udah ngepur pasti udah kayak omnya nih. Gemuk ya. Gemuk banget tuh. Gimana Pak lanjut bungkus, Pak? Lanjut bungkus ya. Ini dengan Bapak siapa nih, Pak? Bapak Nasrul. Dari mana, Pak? Dari Priuk.
Oh, dari Priok. Terima kasih banyak, Pak ya. Semoga sehat selalu nih. Amin. Tambah rezekinya, tambah lancar. Amin. Amin. Nah, kasih lagu dong, bonus lagu. Enggak dikasih. Entar aja. Entar aja ya. Oke. Oke, okay. Lanjut lagi nih, mau lupa guys. Padahal emang udah identik dengan Mure Emanon Gemunya, tapi emang aduh, stoknya susah banget guys. Emang ada sih, emang di sana tuh stoknya ada. Cuma yang Malaysia, cuma kan aku kalau Malaysia kurang itu juga. Kebanyakan kalau pernah beli yang gak komplit sih, cuma ngasih tahu aja gitu. Kalau Malaysia emang udah sendiri kan udah bilang, kalau aku dulu emang jual begini. Ini emang kalau Malaysia tuh rawatannya intensif banget loh. Tapi emang laporannya tetap rawatan dari sana juga rawatan satu loh ya, itu aja ini gitu loh. Makanya maksudnya gampang mau mati. Iya, makanya aku lebih suka yang emang budi-budi medium yang Thailand dari tuh emang enak gitu loh. Okay. Dan ini mah tinggal dua ekor aja, dan emang ada kurangnya juga guys. Ada kurangnya. Jadi ini murah banget. Ini ya murah Emanon Gembung yang dari Thailand ya. Emanon Gembung body medium dari Thailand. Udah ngepur dong? Pastinya, udah itu. Ekor apa nih jatuhnya nih? Ekor bukung lah ya. Ekor bukung ya. Dua ekor. Ya, dua ekor. Oke. Nih, ayo apa? Nih, tapi kelihatannya normal ya. Oke. Ini kurangnya. Ada normal ya. Saya harus nunduk dulu nih ngeliatnya. Ya apa? Yo, kuku aman, mata aman, gemuk. Gemuk. Yo, apa? Apaan dong nih, Bro? Ya apa? Gak tau. Apa yang kurang? Kalau ini kurangnya cuma minus kuku aja yang sebelah sini. Oh, kuku ya. Kalau ini? Ini kuku kurangnya. Kuku yang belakang. Jadi kuku belakang. Depan gak kelihatan. Kalau ini ya? Kalau ini paruhnya. Ini yang paruhnya ya? Paruhnya kenapa, Bro? Patah dikit. Paruhnya patah sedikit ya? Kemarin patah agak banyak kali sih aku potong. Oh, dipotong. Jadi kelihatan sama. Ini dijual murah berapa harganya? Harganya kita mau seharga 8,5 aja deh. Berapa? 8,5. Oh, masih mahal dong, Bro. Iya. Murah dong. Kan masih pasarannya 1000 ke atas. Okay. Ini udah rotan lama dan emang hati banting, cuma 8,5 aja udah dapat Emanon Gembung. Kalau biasanya yang gembung-gembung palangka aja ada yang 700, 7,5 ada ya, jual segitu ya. Tuh, kegembung loh ya. Oke, okay. Gitu ya. Oke, terakhir Mas Bro. Nah, terakhir nih emang mau tadi mau lupa, guys. Tuh ini ada juga nih cobaan nih. Ini hitungannya masih perawan. Murai betina masih perawan. Kenapa dibilang perawan? Perawan saya baru cukup umur. Hah? Baru cukup umur. Loh, kan? Ini baru dia baru lepas. Baru lepas trotol ya. Mas perawan, Bang. Udah ngepur juga tentunya ya. Ringnya ring APBN BNR atau apa berkemarin? Ini ring APBN BNR. Bodinya gede ya? Iya, yang dulu kan itu BNR itu. Iya, yang dulu. Berapa harganya nih? Harganya 7,5 aja ya, Pak Ci ya. Segitu aja ya. 750.000 ya. Tuh. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Pak Haji Ma'ruf, patokan itu dari pintu masuk parkiran mobil ya, yang di depan kita ini nih. Dari situ nanti langsung aja lurus terus sampai mentok. Nah, nanti dari sini kita langsung lurus aja ya. Dari sini kita lurus aja terus. Dari sini kita langsung belok kiri nih. Langsung aja ya kita ke belakang. Oke. Di sebelum toilet ada akses jalan ke kiri. Nah, kita langsung aja ke kiri ya. Tidak jauh adalah kios Pak Haji Ma'ruf. Nah, ini adalah kiosnya pemirsa nih. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.